Tak ada angin, tak ada hujan, Ardi Bakri murka dengan Jessica Iskandar lantaran ajak Nia Ramadhani lakukan hal ini. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Baru-baru ini Ardi Bakri dibuat murka atas perlakuan Jessica Iskandar kepada istrinya Nia Ramadhani. Bahkan dirinya merasa liburannya bersama keluarga diganggu olehnya. Ini lantaran Jessica menagih sesuatu kepada Nia di depan Ardi Bakri. Sebelumnya Ardi Bakri sendiri merupakan sosok suami yang jarang hingga terlihat tak pernah sekalipun marah kepada sang istri. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika sang istri ngamuk-ngamuk kepada Ardi Bakri gara-gara virus corona, pengusaha kaya raya tersebut pun hanya tertawa melihat tingkah sang istri. Namun kali ini Ardi tak segan menyemprot Jessica Iskandar karena hal ini. Dilansir dari sebuah tayangan, Jessica terlihat menelpon Nia Ramadhani yang kala itu sedang menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya, diungkapkan Nia bahwa kini ia memiliki rutinitas baru, yakni satu hari dalam satu minggu mengurus anak tanpa dibantu oleh babysitter. Dalam teleponnya, Jessica pun meminta Nia untuk mengurus acara bridal shower-nya karena dirinya tengah berada di Jerman. Nia hanya bisa istighfar mendengar ucapan jedar sambil tertawa. Tak lama Ardi Bakri turut menimpali pembicaraan istrinya dengan jedar. Pengusaha itu pura-pura marah karena istrinya diminta untuk bekerja terus-terusan oleh Jessica Iskandar. Dengan nada bercanda, Ardi pun mengaku dirinya dan anak-anak merasa tersingkirkan dengan gangguan Jessica. Aduh! Oh, jangan gitu dong, Mas. Jessica pun kemudian meminta Ardi Bakri untuk tak bicara demikian. Ucapan Ardi Bakri pada jedar pun beralasan. Saat itu merupakan persiapan acara bridal shower jedar di Jakarta dan Nia Ramadhanilah yang dipercaya untuk mengurusi semuanya. Wah, sabar banget ya pemirsa Bang Ardi Bakri. Aduh. Oh, jangan gitu dong, Mas. Jangan lupa subscribe.